Semua pelajar selama sekolah tinggal parents berada di luar pagar lah. Dan mereka adalah mengamalkan penjarakan sosial, tak ada masalah. Sebelum mereka datang ke sekolah, kita memberikan dalam notis. Mereka memastikan anak mereka sehat. Tiada demam ataupun segala gejala lah, tak ada. Jadi lepas datang ke sekolah, kita akan ambil suhu dan sanitizer juga. Supaya pasti mereka sehat, baru boleh masuk ke sekolah. Bukan sahaja demam sahaja, ada mereka ada yang sakit, apa batuk, apapun, semua tidak dibenarkan masuk. Jika ada bekerja sama dengan pihak ibu bapa, sekolah pasti akan selamat. Mana ada sini ya, ada.